Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Pandeglang yang sangat Ibu cintai, Ibu banggakan. Hari ini Ibu memberikan informasi yang up to date atas adanya instruksi Menteri Dalam Negeri untuk PPKM Darurat Jawa Bali, dan ada turunannya diikuti oleh instruksi Gubernur nomor 15/2021 bahwa dari 8 kabupaten kota ada 7 kabupaten kota yang harus melaksanakan PPKM Darurat level 3 dan level 4. Hanya Pandeglang yang tidak termasuk kriteria level 3 dan level 4. Ini tanda syukur kita karena keseriusan Anda semuanya, masyarakat Pandeglang, ada tim nakes ya dan Satgas Covid Kabupaten Pandeglang, tingkat kecamatan, tingkat desa, RW RT, saya apresiasi dan menghargai yang tinggi, dan lebih-lebih adalah kehadiran TNI dan Polri untuk bisa bersama-sama menekan angka COVID ini agar bisa kita kendalikan dan kita masuk di zona orange. Semoga saja kita akan seterusnya menuju zona hijau, beraktivitas kembali dengan ekonomi yang kuat ya, dengan badan yang sehat. Dan tentunya juga kenapa saya menyampaikan dalam diktum ke-11 instruksi gubernur, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan melalui PPKM mikro ya, tetap harus kita lakukan karena ada desa atau kelurahan yang masih zona merah. Jadi jangan terlalu euforia berlebihan karena mempertahankan yang sulit, agar kita bisa betul-betul menciptakan suasana yang nyaman dengan tubuh yang sehat, kita bisa beraktivitas dengan tetap melakukan protokol kesehatan ya. Dan sementara kenapa ada dengar-dengar bahwa Ibu akan melakukan penundaan ataupun pilkada serentak yang diundur waktunya, kan kita juga harus bisa aware ya, harus bisa juga bijak bahwa kita ini adalah juga penyangga di mana kabupaten kota yang lain, 7 kabupaten kota tersebut dalam kondisi PPKM darurat. Sehingga kita juga harus menjaga keberlangsungan untuk kita tetap menjaga grade kita di orange menuju ke kuning. Dan di mana juga ada warga Pandeglang yang bekerja di zona merah, yang levelnya juga PPKM-nya darurat di mana level 3 dan level 4. Jadi kami khawatir untuk menjaga betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Jangan sampai kita tidak menunda pilkades, minggu depan kita masuk zona hitam, nauzubillah min dzalik. Jadi semoga bisa menerima keputusan bupati ini. Besok kita akan keluarkan instruksi bupatinya untuk melakukan pilkades rentak diundur. Kita lihat nanti situasinya setelah tanggal 20 Juli. Ya, sabar semuanya. Semoga pemerintahan kita terus berjalan dengan baik, memberikan pelayanan juga dengan baik. Kita bisa melakukan protokol kesehatan ini dengan dasar kesadaran kita. Semoga Allah melindungi kita semua. Ya, salam sehat, ekonomi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.